beberapa hari terakhir ya, saya itu ada loh, dua kali nolak orang mau pinjem uang ke saya. Gimana ya? Saya tuh mau bilang gini loh ya, kebetulan kan satu saya masih single, ya saya sih terbuka aja. Yang ada di pikiran saya, aku, bo ya kalau gimana ya, kalau ke single tuh jangan kok tega gitu loh, mau minjem uang karena gini. Soal meminjam uang, kayaknya udah dari lama ya, sering gitu orang mau minjem uang ke saya. Nggak tahu apa pertimbangannya, tapi kalau ada yang bilang begini, terang-terangan gitu. Iya Tes, katanya, kenapa? Katanya gue pinjem ke lu, kenapa nggak ke teman yang lain? Soalnya kan lo kan single, kalau mau minjem uang kan gak harus izin suami. Itu saya kaget loh, orang ngomong gitu. Dan sejak itu, ya saya gak respon lagi gitu sama teman saya tersebut. Gak musuhan. Jadi, saya ngambil hipotesa begini loh ya. Kalau ada orang single itu dianggap dia tuh tidak ada tanggungan, ya bebannya nggak berat, jadi bisa saving money. Nah berarti kan bisa diminta bantuan, diminta pinjaman uang. Coba ya, saya mau bilang gini, coba tolong balik keadaannya, ya single apalagi wanita, ya. Tolong dong, ya, jaga safety-nya dia, ya. Coba balik pikirannya. Kan dia itu tidak ada siapa-siapa, ya, yang bisa backup, ya. Sekarang maupun di kemudian hari, ya. Kalau ada pasangan kan, mungkin pasangannya bisa backup. Nanti di kemudian hari, ya, ada anak-anaknya yang kalau apa-apa, insya Allah bisa bantu. Nah, terus kalau single, minta bantuan sama siapa? Kan? Ya bisa, keluarga besar tetap ada. Cuma kan nggak gitulah, ya. Jadi salah itu kalau berpikir, oh single, dia itu nggak ada beban. Nggak ada tanggungan, jadi bisa dipinjemin uang. Salah. Ya, harusnya kasihan bahwa dia itu ya tidak ada yang backup. Di kemudian hari nggak ada anak yang bisa bantu. Jadi minimal jangan diganggu lah, biarkan dia membangun safety untuk dirinya sendiri. Kita kan nggak pengen ya kalau udah tua nanti kalau misalnya kekurangan lalu minta-minta gitu loh, minta kiri kanan, nanti minjem-minjem lagi. Kalau yang ada anak kan mungkin tanpa harus minta-minta, anak itu sudah pasti membantu orang tuanya. Ini bukan saya nggak mau bantu orang ya, beda ya, bedain ya, ya. Jadi kita kan juga bisa baca mana yang memang benar-benar sudah urgent, ya. Yang beberapa sebelum-sebelumnya juga saya bantu, cuma kok saya lihat jadi kayak tuman gitu. Ini ngelihat wah ini ada single ini, ya sepertinya nggak ada beban. Kalau kita pinjam kan nanti nggak ada suaminya, nggak harus minta izin, nggak akan ada yang marah gitu. Wah enak nih dipinjem-pinjemin uang. Lah kita sendiri berusaha untuk nggak minta-minta kemana-mana.
Jadi coba dibalik ya cara berpikirnya. Single apalagi wanita itu bukan dinding yang kokoh untuk dipinjem-pinjemin uang. Seharusnya malah dijaga lah gitu. Ya minimal jangan dikutak-atik lah ya. Biarkan dia berjuang sendiri supaya mempersiapkan masa ke depannya ya yang diperkirakan. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menopang supaya dia nggak jadi beban bagi lingkungan. Saya sih percaya kalau kita membantu orang, ya pasti hukum alam ini kita akan ada banyak yang bantu. Ya cuma kan ada batasnya juga. Ya kalau saat ini saya sedang berusaha struggle untuk bisa menjaga diri gitu. Kayak kemarin aja kan berasa banget nih. Kemarin saya nyetir sendiri ya. Saya mau ada datang ke ada proyek itu. Terus entah kenapa tiba-tiba mobilnya bannya tuh kempes gitu, pes gitu. Nah, itu di jalan itu saya turun dari mobil, saya buka bagasi belakang, ya puter sendiri, ngangkat sendiri ban sebesar itu. Gitu. Ya, coba lihat nih, kalau orang single tuh bebannya seperti itu, kok ya tega gitu dianggap, wah oh, nggak ada beban nih, nggak ada tanggungan, bisa dipinjem-pinjemin, bisa diminta-minta. Tolong dong ya, jangan gitu, jangan. Saya, kita berusaha di kemudian hari itu untuk tidak jadi beban orang lain. Kan nggak mungkin, saya juga punya ponakan, terus masa nanti ya kita ngarep-ngarepin ponakan untuk membantu kita. Kita kan kalau bisa malah meninggalkan ya sedikit banyak ada yang kita tinggalkan untuk keluarga.